Assalamualaikum. Cikgu akan teruskan hari ini dengan belanja prabayar dengan belanja belum bayar. Okey, pertamanya belanja prabayar. Belanja. Apa tu belanja? Dekat dalam bakleh, belanja adalah debit. Belanja adalah debit. Okey, so belanja prabayar. Apakah maksud prabayar? Prabayar. Siapa pernah pakai prepaid? Pre adalah, kalau dalam bahasa orang putih, pre adalah pra lah. Prepaid. Paid is bayarlah. So, konsepnya sama. Prepaid, bayarlah. Prabayar. Sorry. Prepaid adalah prabayar. So, bila kamu beli prepaid, kamu bayar dulu, baru pakai. Betul tak? Kamu bayar dulu prepaid tu RM10. Kamu balik rumah, kamu masukkan nombor-nombor tu. Lepas tu, kamu pakai. Maksudnya kamu bayar dulu baru pakai. So, belanja prabayar adalah aset semasa. Aset semasa. Okay. Ingat, kalau belanja prabayar, kamu ingat prepaid. Okay. Dalam perakaunan macam mana kita nak tahu prepaid tu? Nak tahu prabayar tu banyak mana? Pertama, kamu kena tentukan tempoh perakaunan. Dalam soalan, biasanya dia akan bagi tempoh perakaunan. Kamu tentukan tempoh perakaunan. Lepas dah tahu tempoh perakaunan, barulah kamu dapat tentukan bulan ni dah bayar terlebih. Bulan ni belum bayar lagi. Okay. Contoh, kita contoh. Pada 1 Oktober, Perniagaan Fadil telah menyewa sebuah bangunan kedai dengan kadar 400 sebulan. Okay. Beliau telah membayar sewa bulanan sebanyak dengan cek RM1,600 untuk bulan Oktober, November, Disember dan sewa untuk bulan Januari. Tarikh tutup perakaunan adalah 31 September. So, apa yang cikgu cakap tadi? Pertama, tentukan tempoh perakaunan. Dalam soalan, kamu cari tempoh perakaunan. So, inilah ni, tarikh tutup perakaunan pada 31 Disember. 31 Disember 2017. Tarikh tutup. Jangan bayar lebih daripada Disember lah. Okey, tapi soalan ni kata 1 Oktober Fadil menyewa sebuah bangunan kedai 400 sebulan. So sewa ni adalah 400 sebulan. Beliau bayar untuk bulan Oktober, November, Disember dan Januari. So patutnya pada Disember saja, sampai Disember je. Sampai Disember sahaja. Tapi ni dia bayar sampai Januari. Okey. Untuk memudahkan kamu lagi, cikgu nak buat timeline. Cikgu buat timeline. Okey. Oktober 10, 11, 12. Okey. Ini tahun 2017. Ini tahun 2018. Sepatutnya kamu tempoh perakaunan sampai setakat ni sahaja. Sampai setakat ni saja kamu kira. Tetapi kamu dah bayar awal 2018. So, untuk bulan Januari inilah belanja prabayar. Kamu bayar untuk bulan Januari. Bulan Januari. So, terlebih belanja prabayar sebanyak 400. Okey, yang kamu bayar untuk bulan 10, 11, 12 ni, kita panggil sewa sajalah. Oh, ni minta maaf eh. Sewa kan belanja. Patut ni, sini kamu tulis over. Alamak, cikgu terpadam pula. Okay. Kamu tulis sewa prabayar. Belanja is sewa lah. So, sini sewa je lah. Sewa dibayar. Kalau kamu tulis sewa dibayar pun boleh, kamu tulis sewa saja pun boleh. Sewa is belanja. Kalau sewa diterima baru hasil. Ni sewa saja. Kalau sewa saja belanja. So kamu bayar bulan 10, bulan 11, bulan 12, 3 bulan, 3 darab 400 1200. Okey. Alright. So, kamu bayar 1,600
RM1,600 termasuk sewa dibayar dengan prabayar. Okey, ini cara nak faham. Tapi bagaimana cara nak catat? Okey, pertama buka akaun. Ini cikgu terangkan kat kamu pada cara satu. Cara satu Buka akaun sewa dibayar. Akaun sewa. Kalau dalam buku teks, muka surat, buku teks pula. Buku kerja kamu surat 136. Akaun sewa. Akaun sewa. Sewa ni adalah, cikgu ambil pen lain Sewa ni adalah belanja. Belanja dalam baklih dia, debit. So, baki BB dia dekat belah dia, debit. Baki BB dia berapa? Tengok 1 Oktober. Telah menyewa sebuah bangunan pada kadar 400 sebulan. So, adakah baki BB dia bagi tahu? Tak ada. Okey, tak ada. Yang dia bagi tahu, beliau telah membayar sewa bulanan dengan cek 1,600. So, kita catat dekat belah debit. Bukan BB lah, tak ada BB pun Catat dekat belah debit 1,600. Kita bayar, kita terima. Kita bayar, kita keluar duit. So, bank Bank, Oktober 1. Okay. Alright. Alright. Lepas tu dia bagi tahu sewa untuk bulan Januari pun dibayar. Jadi, masuk kat sini juga ya. Sewa prabayar. Dia bagi tahu sewa prabayar adalah 400. Okey. Okey, dia bagi tahu sewa prabayar 400. Jadi, sekarang ni kamu nak tutup. Kamu nak tutup. So, kita tutup lah. 1,600. Ambil angka yang paling besar lah. 1,600 dengan 400. 1,600 lagi besar. Jadi, kita ambil 1,600. Buat double line. 1,600 tolak 400. 1,200 ni adalah akaun untung rugi. Oh, sorry. Tak ada akaun. Tulis terus untung rugi. Okay. Right? Okay. Sekarang, barulah habis akaun sewa. Sekarang buka pula saya rasa saya dah ambil dah warna pink tadi. Tak tekak okey. Okey, buka pula akaun sewa prabayar. Okey, akaun sewa prabayar. Kamu dah letak kat sini kan akaun sewa? 400. Kita bawa turun belah kredit. Kamu ambil 400 ni dari akaun mana? Dekat akaun sewa dibayar. So, tulis sini sewa dibayar. Okay. Dah. Ada tak lagi perkataan sewa dibayar? Tak ada kan? So, boleh tutup lah. Boleh tutup. Cikgu sedang membiasakan diri ya. Dengan menggunakan teknologi sekarang ni. Ini highlighter. Minta maaf ya. Okay. 400. Apa-apa kita buat dulu double line. Lepas tu baru kita tutup 400. 400 tak ada kat sini. So kita kena wujudkan. So ini adalah baki HB. Okay. HB bawa turun bawah jadi B. BB. 400. Baki. Okey. Habis dah lah cara satu. Sama macam hasil lah sebelum ni. Cara satu. Pertama ada akaun sewa. Kedua ada akaun sewa prabayar. Okey. Alright. Cikgu nak mudahkan kamu. Kamu buat dua akaun ni saja. Buat dua akaun ni saja. Boleh? Bagi nak mudah kamu. Akaun sewa pergi mana? Ini penting. Ini penting. Tolong beri pattern. Akaun sewa pergi mana? Akaun sewa. Sewa adalah belanja. Pergi apa? Itu je. Cikgu nak kamu buat macam ni je. Buat sini.
Sewa dibayar. Untung rugi ni kan. Sewa dibayar. Untung rugi. RM1,200. Apa? Okay. Lepas tu. Sewa prabayar. RM400. PKK. Okay. Dah. Itu sahaja. Alright. Ada sebarang persoalan, PM cikgu. Okay, terima kasih.